Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Ryan Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputaran Google Play Store, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi bagaimana sih bang cara mengecek histori pembayaran di Google Play Store? Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa ya, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari Jari Mungil Ryan. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi di sini teman-teman tinggal masuk saja ke Google Play Store-nya. Ini saya ulangi dulu ya, maaf ya. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman pilih saja ini sebelah kanan atas ini ya, gambar akun ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Tinggal pilih saja pembayaran dan langganan. Nah, setelah itu di sini akan muncul metode pembayaran, langganan, anggaran histori dan tukar kode hadiah. Nah, kita pilih saja anggaran dan histori teman-teman ya. Oke, nah di sini otomatis akan muncul histori dari pembayaran teman-teman di Google Play Store teman-teman. Tapi jangan lupa ya, akunnya harus sesuai dulu baru lihat anggaran dan histori, karena walaupun sama HP tapi beda akun tetap tidak akan muncul teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada masukan, ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.